Ya, ini Mitsubishi Pajero yang versi rally, tapi dia keluarnya di versi reguler. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mingkar Terapi, di channel kesayangan kalian semuanya, teman-teman. Dan kali ini kebetulan barang-barang belum pada datang, teman-teman ya. Jadi kita akan ngebahas Tomica lagi, teman-teman. Tomica lagi. Tapi Tomica apa yang akan gua bahas, teman-teman? Mari kita coba lihat ya. Tomica apakah ini, teman-teman? Ini adalah Tomica Mitsubishi Pajero Rally Type, teman-teman. Ini dia. Kemarin yang gue bahas Tomica Pajero itu, ini gue belum sempat bahas ya, teman-teman ya. Ini Tomica Mitsubishi Pajero Rally Type, teman-teman. Ya, ini Mitsubishi Pajero yang versi rally, tapi dia keluarnya di versi reguler, teman-teman ya. Ini tahun berapa ini ya? Tahun 2002, teman-teman ya. 2002 ya. Jadi waktu itu gue belinya masih tahun 2006, teman-teman. Jadinya ini masih beredar banyak ya di pasaran ya. Ini skalanya 1:63 ya, biar beda tipis dengan 1:64, jadi masih bisa disandingkan dengan versi-versi mobil Pajero yang lain-lainnya, teman-teman ya, yang versi mini scale terutama ya. Dan bisa kalian lihat di sini ya, ininya artworknya ini cukup lumayan bagus ya kalau menurut gue ya, dia Pajero Rally kayak gitu, teman-teman. Dari nomor 72, Tommy biru, dan ini made in China, teman-teman. Kalau untuk langka atau nggak langkanya, kayaknya ini masih bisa dicari, tetapi sudah cukup lumayan langka, teman-teman ya. Pajero Rally Type yang versi tahun 90-an ya ini ya. Mobilnya kayak apa? Mobilnya kayak gini. Ini dia. Mobilnya kayak gini, teman-teman. Ini dia. WD. Ini pada zaman ini sangat laku keras ya sebenarnya ya. Pada zaman itu ya, pada zaman-zaman pas gue mulai ngumpul-ngumpulin itu ya. Mobilnya seperti ini, teman-teman. Mari kita lihat ya. Sekarang kalian lihat di sini, teman-teman ya. Di sini seperti biasa ya, Tomica yang zaman-zaman dulu itu biasanya lampu dengan grillnya itu menyatu, teman-teman. Seperti ini dia. Dia lampunya plastik, teman-teman ya. Lampunya plastik, tetapi plastiknya bukan plastik bening. Plastik-plastik dia di chrome kayak gini, teman-teman. Dan kemudian grillnya juga pakai chrome, dan ini menyatu dengan grillnya, teman-teman. Tetapi yang lebih uniknya lagi, dia di bagian tengah sini ada logo Mitsubishi, teman-teman ya. Ini dia, jadi kelihatan jelas banget ya, Mitsubishi, teman-teman. Mitsubishi, dan kemudian bagian bawah sini plastik ya, teman-teman ya. Bagian bumper sini plastik, dan bisa kalian lihat di sini ada tulisan Pajero, teman-teman. Wede ya. Jelas sekali ya, Pajero ya. Karena ini cetakan plastik, jadi dia cukup jelas, teman-teman. Dan di sini ini menyatu dengan base-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, menyatu dengan base-nya. Dan mari kita lihat sampingnya, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini sampingnya di sini, dia coraknya seperti ini ya, kuning dan biru, teman-teman. Tetapi ini tidak ada stiker-stikernya, karena stikernya terpisah, teman-teman. Gua ambil dulu stikernya ya. Stikernya itu terpisah, dan ini gua belum gua pasang, teman-teman. Ini dia stikernya. WD. Stiker itu macam-macam ya. Nih, dia stikernya tuh. Ini dia stikernya. Dan ini untuk bagian sampingnya ya. Ready art ya. WD. Tuh, dia ada manualnya juga ya. Ini ada stikernya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya mobil ini, dan atau kalian beli mobil ini dia nggak ada stikernya, berarti dia min ya, minus, teman-teman ya. Berarti dia minus, karena seharusnya kalau kalian beli mobil ini dia ada stikernya seperti ini ya, ada stikernya seperti ini. Atau mungkin kalau misalnya kalian beli, mungkin ada yang sudah dipasang ya stikernya ya. Tapi ini gue belum gue pasang dari awal beli sampai sekarang, karena memang sayang, teman-teman ya. Kalau dipasang ya, jadi dia ada stikernya kayak gitu, teman-teman. Dan di sini ada tulisan apa nih ya? Sebentar gue lihat dulu. Nippon Mitsubishi Oil, teman-teman, di bagian sebelah sini, teman-teman. Ini dia di bagian sebelah sini, Nippon Mitsubishi Oil, teman-teman ya. Dan ini coraknya rally banget ya, teman-teman ya. Dan mari kita lanjut lagi di bagian belakangnya. Sedang kalian lihat di sini ya. Di sini lampu belakangnya dikasih warna merah gitu ya, dicat ya. Ini dicat bukan plastik, teman-teman, tapi cukup bagus, cukup oke. Dan di bagian sini ada logo Pajero-nya, teman-teman ya. Ini dia Pajero, dan ini dia untuk ban serepnya ya, tempat ban serepnya, teman-teman. Tapi ini tidak bisa dicopot ya, dia menyatu ya. Dan ini plastik apa besi ya? Ini kayaknya sepertinya besi ya. Dia menyatu dengan bodinya, teman-teman ya. Di bagian sebelah sini ya. Dia menyatu dengan bodinya, dan kemudian sini juga ada lampu remnya. Dan bagian bumper bawah sini ini plastik ya, teman-teman. Dia menyatu dengan base-nya. Seperti yang kalian tahu ya, ini dia ya. Menyatu dengan base-nya. Dan di bagian kanan masih sama, teman-teman ya. Tidak ada perbedaan ya. Tapi dia di sini ada tempat pengisian bahan bakar ya, teman-teman ya. Dan kemudian di bagian atas ini bisa kalian lihat di sini. Di sini ada tempat untuk mengikat roof rack ya, teman-teman ya. Bagian sininya nih, bagian atas sininya. Dan kemudian mari kita lihat interiornya, teman-teman.
Di bagian interior di sini warna hitam teman-teman ya, warna hitam, dan setirnya ada, dashboardnya tidak ada teman-teman ya. Tapi ini bisa dibuka teman-teman ya. Nah, dia pintunya bisa dibuka. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, dashboardnya kosong teman-teman ya. Dashboardnya kosong, jadi cuma setir doang teman-teman, setir dan dashboardnya kosong teman-teman ya. Memang seperti itu ya. Tapi di sini uniknya di sini pintunya bisa dibuka teman-teman, jadi cukup oke, cukup bagus lah ya. Interior warna hitam dan dia bangkunya cuma ada dua doang. Ada empat ternyata. Di belakang juga ada teman-teman. Ya bisa kalian lihat ya, bangkunya ada empat interiornya ya. Cukup oke sih, cukup unik ya. Dan di sini mari kita lihat ban ya teman-teman. Nah ini versi bannya, versi ban off road ya. Kalau Tomica ya, dia tetap ada suspensinya teman-teman. Ya versi ban off road seperti ini ya, dia bintang. Tapi ini zaman dulu banyak dipakai juga sih yang versi ban kayak gini teman-teman. Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ban-ban yang kayak gini ini nggak dipakai lagi ya, nggak dipakai lagi. Dia diganti dengan ban-ban off-road yang seperti yang kalian lihat di model-model yang zaman sekarang nih ya. Model-model zaman sekarang itu dia memakainya ban off-roadnya berbeda sekali dengan versi yang ini teman-teman ya. Kalau zaman dulu ini dipakai banyak banget ya, ban off-road kayak gini. Dia ban pacul kayak gitu teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini ya. Dia ada geriginya kayak gini ya, bannya seperti ini. Dan ini ban plastik, tentu saja ban plastik ya. Dan ini kelemahannya ban ini adalah bagian warna kromnya nih ya, bagian warna krom di bagian tengah sininya ya. Ini gampang hilang ya, gampang hilang sebenarnya. Makanya kemungkinan besar sih gara-gara itu ya, gara-gara itu makanya diganti. Kalau misalnya ada mobil-mobil off-road gitu, bannya tidak menggunakan ban-ban kayak gini lagi teman-teman. Dia menggunakan ban-ban yang versi off-road yang kayak apa ya? Yang kemarin-kemarin gue kasih tahu ya, ban off-roadnya ya. Gue sedikit rada lupa nih teman-teman ya. Atau yang versi ban-ban kayak ban-ban ini Wrangler teman-teman. Kalian kalau misalnya punya Jeep Wrangler yang versi Tomica, nah atau ban offroadnya kayak gitu teman-teman ya. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini bannya ban pacul banget ya. Dan kemudian mari kita lihat base nya teman-teman. Di bagian base ini bisa kalian lihat di sini base nya plastik ya, jelas sekali. Dan di sini Tomica copyright tahun cetakan tahun 99 ya. Tommy nomor 30 skala banding 163 Mitsubishi Pajero made in China. Dan ini biasanya plastik, tidak polos-polos saja teman-teman ya, ada cetakan-cetakannya. Dan ini rivetnya ada satu ya, rivetnya cuma ada di sini doang karena di sininya disangkutin teman-teman ya, sangkutin. Jadinya kalau misalnya pengen dibuka ya tinggal dibor aja yang ininya, terus ini cuma nyangkut doang nih body ke base-nya nih teman-teman nih. Wede ya, cakep ya ya Pajero-nya ya. Walaupun reguler tapi Pajero Rally teman-teman, cakep banget. Ini zaman dulu, kalau zaman dulu nggak terlalu laku ya mobil versi Pajero kayak gini teman-teman, Pajero Rally kayak gini ya. Yang laku itu kebanyakan zaman dulu tuh mobil-mobil kayak yang lucu-lucu teman-teman, BMW gitu-gitu ya kalau zaman dulu ya. Dan mobil-mobil traktor juga masih laku zaman dulu, tetapi yang ini nggak begitu laku teman-teman. Tetapi sekarangnya udah cukup lumayan mahal ya. Karena udah cukup, udah langka teman-teman ya, udah discontinue juga. Ini udah cukup lumayan langka dan kemungkinan sih harganya sih sekitar 300-an ya, kemungkinannya masih ada, masih bisa kalian cari, tapi harganya mungkin sudah cukup lumayan mahal ya harganya ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, itu dia ya review singkat dari gua mengenai Mitsubishi Pajero Rally Type teman-teman, dari Tommy Biru yang memang dari zaman dulu sudah ada ya. Emang Tomica tuh langganan juga ya ngeluarin Pajero teman-teman ya, sampai sekarang juga mengeluarkan Pajero ya. Dan kalau misalnya kalian pengen beli yang versi kayak gini, jangan lupa tanyakan stikernya ada apa enggak, karena ini menggunakan stiker ya, stikernya ada apa enggak ya, kalian tanyakan kalau misalnya kalian pengen cari yang mobil kayak gini. Biasanya kadang-kadang orang jualnya cuma mobilnya doang gitu, nggak ada stiker, mobil sama kotak doang tapi nggak ada stikernya teman-teman ya. Jadi kalian mesti hati-hati, mesti tanyakan tuh ya, ada stikernya apa enggak ya, enggak sih. Dan oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you.